Rom sayang. Kita akan terus bersama selamanya, Rom. Adinda, maafin aku telah. Adinda, rasa tante, kayaknya bukan Romi deh yang bunuh Adinda. Iya, Iqbal juga mikirnya begitu tante. Karena menurut Iqbal, kayak nggak mungkin ya Romi pelakunya. Bal, Tan, jangan lengah. Kita nggak pernah tahu isi hati orang lain itu kayak gimana. Jadi kita nggak boleh berpihak dengan siapapun sebelum semuanya ketahuan. Iya, gue paham soal itu. Lo ngapa-ngapain dia kan? Enggak. Gue ngapa-ngapain Lala. Ya, jadi gini ceritanya. Lala tuh tadi ngeliat arwahnya Adinda di motornya Fatur. Dan setelah Lala ngeliatan itu, Lala jadi lemas. Maka jadi seperti ini. Lala, ngeliatan gak mau? Ya, ada lah. Gak ada sih, tapi Lala cuma lihat kenangan Adinda sama Fatur aja. Kalau dalam penglihatan kamu gak ada kenangan antara Adinda dan Fatur, coba kamu cari tahu kenangan antara Romi dan Adinda. Siapa tahu dari situ kita bisa nemu petunjuk. Ya, Kak. Iya. Kamu tuh kenapa sih, La? Dari tadi aku perhatiin kok kamu bingung terus. Iya, Kak. Aku masih kepikiran tentang Dinda. Dan aku juga masih belum tahu cara bantuin dia tuh gimana. La, menurut aku penyelidikannya Dinda itu kamu serahin aja ke Iqbal CS. Soalnya Fatur dan teman-temannya itu orangnya bahaya. Ya, lebih baik kamu gak usah berurusan sama mereka. Gitu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya telat. Oh ya, gak apa-apa kok. Gimana tadi interviewnya? Alhamdulillah lancar, tinggal tunggu kabar aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan keterima ya. Amin. Yaudah ya, kalau gitu saya ke belakang. Oh iya, silahkan. Sekarang kamu pulang ya? Enggak.
aku nggak mau pulang. Kalau kamu masih maksa aku buat pulang, bunuh aja aku. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, maaf ya. Oh, yaudah kalau gitu saya pulang ya, beres-beres. Oh iya, nanti kalau misalkan ada yang nggak tahu tanya aja ya. Oke. Oke. Kak Zalina, itu Romi sekarang kerja di sini? Iya. Dia kerja di sini buat sementara aja sih, sekalian nunggu dia nyari kerjaan. Habis kasihan lah, dia tuh kalau kerja kontraknya nggak pernah diperpanjang sama perusahaannya. Lagian Babe katanya juga suka sama Romi, anaknya rajin. Ya, hitung-hitung buat bantu-bantu di sini. Pak, tadi kamu dapat vision dari Romi ya? Thank you.